Yo guys, balik lagi dengan Saligo. Kali ini gue bakal ngasih tahu kalian semua lokasi travel log atau map untuk ngebuka ya guys ya. Ngebuka ini semua ya guys ya. Ngebuka titik pandangan atau enggak kalian ke Parman dan ini Crokoningers bisa ngebuka semua peta-peta ini teman-teman ya. Oke. Dan ini semua map yang ada di Astra ya guys ya. Astra enggak. Asperia bakal kita buka. Astra, Bengus, Navia dan Crowman teman-teman ya. Oke, ditonton dari awal sampai akhir teman-teman. Ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja ke map yang pertama. Oke, map yang pertama ini ada di Astra Shelter ya. Astra Shelter itu ada di map kita di sini di awal teman-teman ya. Ada di sini ya. Di tempat kita di sini di Astra teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi ada di sini. Nah ini kita langsung dapat poinnya dari sini ya. Ini yang map pertama. Oke, kita buka Astra Shelter. Kita udah dapet Astra Shelter dan kita lihat terminal dan kita bakal claim. Nah, ini yang pertama. Oke, yang kedua di mana, Ban? Di Outer Rings Ranch. Oke, gua bakal skip ini video ya. 5, 4, 3, 2, 1, kita akan sampai. Oke, ini dia lokasi yang kedua, guys ya. Lokasi yang kedua, kalian bisa lihat di sini. Nggak jauh dari map kita, guys ya. Dari Revic Astra. Ada di sini, teman-teman ya. Pas banget di sini dan posisinya dekat sini, ya. Dan kita udah dapat investigasi map yang kedua yaitu Outer Ring ya. Kita udah dapat Outer Ring dan kita bakal lihat di terminal ya, teman-teman. Dan Crokoningers dan kita bakal claim anjay. Nah, ini kita udah dapat guys ya. Explore session juga udah dapat ya. Nah, ini. Ya, kita udah dapat ya. Dan kita bakal lanjut lagi ke map yang ketiga, ada Mega Arena. Mega Arena ini harusnya ada di sini ya. Kalau kalian melihat map ya, dan kita bakal langsung aja ke Mega Arena. Mega Arena tuh dekat di sini, ya. Di lapangan sepak bola di sini. Ya. Oke, kita langsung aja ke sana tanpa basa-basi guys ya. Oke, akhirnya kita udah sampai teman-teman. Nah, di sini yang gue bilang guys ya, dekat daerah sini ya. Daerahnya Astra di sini teman-teman ya, dekat sini ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada lapangan kayak lapangan bola ya. Jadi kalian udah tahu ya. Oke, kita langsung investigasi aja ya di lokasi ketiganya teman-teman ya. Lokasi 3 Astra location-nya. Mega Arena. Oke, kita langsung aja ke terminal ya. Dan kita bakal cek Crokoningers ya dan kita claim anjay Mega Arena. Dan di sini ada Ring of Echoes dan sini gua kepencet ya kemarin guys ya. Nah, di sini Ring of Echoes kita langsung aja ke tempat sana biar kalian langsung tahu ya. Dia di atas tebing ya, teman-teman ya. Oke. Tanpa basa-basi kita langsung lempar ke sana. Oke, untuk yang keempatnya ada di mana? Ada di dekat sini, teman-teman ya. Ada di dekat Crimson Pillars ya, teman-teman. Nah, ada di sini. Dan di sini kalian bisa lihat di sini dan kalian bakal dapat fotonya di sini, teman-teman. Nah, ini ya. Bakal ada di sini ya, di tebing sini yang deket ini. Deket apa ini namanya? Tempat latihan ya, lebih tepatnya. Nah, di sini kalian langsung bisa dapat ya. Dan kalian lihat di sini ya di terminal dan kalian cek aja langsung dan kalian sudah dapat foto Ring of Echoes, teman-teman ya. Nah, inilah Ring of Echoes, teman-teman ya tuh. Ya, kalian sudah dapat di sini. Pas di sini banget ya, Ring of Echoes. Oke, kita bakal lanjut yang location kelimanya teman-teman. Tanpa basa-basi kita langsung aja ke tempatnya dan gue tunjukin petanya teman-teman ya. Oke, ini posisi kelima yang terakhir dari map Astra teman-teman. Ada di dekat area boss teman-teman. Area boss ya di sini dan kalian bisa naik ke atas dan ada di ini guys ya, ranting kayu besar ini dan kalian langsung aja hajar aja dan kalian bakal nah, ini dianya top of bla 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 boss. Anjay, lupa gua guys ya namanya. Oke, langsung aja ke terminal ya guys ya dan kita lihat Crokoningers dan kita bisa claim there. Oke, map kita udah 100% sekarang. Lumayan kita dapat 1 2 2 kayak 5, sebenarnya dapat 100 dark crystal dan explore 100 juga. Jadi di sini lengkap dan kita lihat map kita sudah sampai 100% dan kalau kalian udah 100%, nah kalian bisa dapat yang namanya ini Drag Crystal dan apa itu Astra Cartographer teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung next map ya. Bengus ya. Bengus ini belum 100% dan di sini gua titik pemandangan masih 0 ya. Dan gua bakal tunjukin ke kalian ya map Bengus ya di terminal ya dan kita cek ya. Bengus. Mana di Bengus? Nah ini. Bengus, nah Bengus belum kita buka, kita bakal ke Bengus Dock dulu teman-teman. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja ke Bengus Dock. Oke, kita udah sampai di Bengus Dock teman-teman dan ini adalah location yang pertamanya, ada di sekitar sini guys ya.
Ini kan kota Benges ya guys ya. Di Benges itu ada dekat sini guys ya. Dekat Signal Station Ruins ya. Kalian bisa teleport dari sini ya guys ya. Dan di sini ini ada di sini ya. Nah, nih. Dekat musuh-musuh yang ada kayak gini teman-teman. Oke, dan kita langsung gas aja tanpa basa-basi ya guys. Nah, dekat tower-tower kayak gini teman-teman. Nah, ini. Ya, ingat ya. Mapnya di sini teman-teman ya. Dan kita bakal buka Benges Dock-nya. Anjay. Kita langsung aja ke terminal dan kita langsung ke Crokonils-nya teman-teman. Dan kita... Anjay, kita udah... Bukan Benges Dock ya deh guys ya. Kita langsung ke Signal Ruins. Anjay, gue Signal Ruins. Sorry guys ya, ini langsung ke map kelimanya. Sorry, sorry, sorry. Gue salah kasih, tapi nggak apa-apa guys ya. Kita klaim aja guys ya. Oke, kita langsung ke Benges Dock ya abis ini. Benges Dock. Aduh, gua salah lokasi dong. Oke, kita langsung ke Benges Dock. Ternyata itu Signal Station Ruins ya. Oke, kita langsung ke map yang ke satu berarti ya. Kedua lah berarti ya. Kedua ya guys ya, kedua. Tanpa basa-basi kita langsung ke Benges Dock ya. Sorry, sorry, sorry. Oke, kita udah sampai ke location kedua teman-teman, Benges Dock ya. Nah, kalian aja langsung aja ke Benges Dock sini guys ya. Langsung aja transmission guys, transmisi ya. Teleport dan kira kalian langsung ke naik ke ini ya, yang ada jembatan rusaknya. Nah, ini posisinya guys itu. Kalian lihat ya, posisinya guys ya di Benges Dock ya. Tuh, Benges Dock nih Benges ya. Nah, ini Benges Dock-nya dan kalian langsung lihat aja investigasi ya. Lumayan, oke, ini lokasi yang kedua. Oke, kita langsung ke lokasi ketiganya guys ya. Lokasi ketiganya kita klaim dulu guys ya. Ada di Benges Stage ya, Benges Stage. Ya, tanpa basa-basi kita langsung ke Benges Stage teman-teman. Nah ini, di daerah Benges Stage ini nanti langsung gua langsung ke sana teman-teman. Tanpa basa-basi kita langsung ke sana teman-teman ya. Oke, gua udah sampai ke Benges Stage teman-teman. Nah, ini location map yang ketiga teman-teman. Nah, ini yang gua bilang tadi guys ya. Di dekat Benges Stage ya. Dia tuh gak jauh banget ya dari lokasi yang tadi guys, lokasi yang kedua di sini guys ya. Tuh, di seberang sana tuh. Nah, cuman kalian tinggal jalan lurus aja ya ke Benges Stage-nya tuh. Dari sini kalian jalan ke sini. Nah, ini mapnya di sini ya guys ya. Di Benges ini ya. Nah, tinggal kalian investigasi map yang ketiga. Hai, hoi, hoi. Oke, kita udah dapat ya. Ke terminal dan kita langsung aja ya. Claim Benges Stage. Oke, sekarang kita the main ya teman-teman. The main ya. The main ini deket ini nih, gua lupa ya di mana. The main kita bakal langsung ke sana ya. The main ini antara di bawah ya, enggak salah di bawah atau. Oke, kita udah sampai guys ya di map keempatnya. Bener ya, di daerah sini ya. Oke, di sini guys ya. Nah, di sini daerah sini guys ya. Kalau kalian lihat ya guys ya. Nah, ini Benges ya guys ya. Nah, ini dekat Mount Wuchu teman-teman. Ada di sini ya, dekat jembatan ini ya. Dan kalian bener-bener ada di sini nih, tuh. Ya, posisinya di sini dan kalian bisa lihat tuh. Untuk sekitarnya seperti ini. Tuh. Ya. Ke tebing dan ada itu tuh patokannya. Ya, ruins, ruins yang di sana. Dan kita langsung investigasi aja ya. Map yang keempat anjay the main ya. Dan langsung kita lihat aja terminal dan kita bakal buka dan kita claim ya. Claim the main ya. Map yang location keempat di Benges dan kita bakal langsung ke lokasi ke 5 teman-teman ada di Benges Farms teman-teman saya. Benges Farms. Oke, tanpa basa-basi gua langsung ke sana aja dan gua bakal tunjukin lokasinya dan posisinya teman-teman. Oke, gaskan. Oke, teman-teman kita udah sampai ke lokasi ke-5 teman-teman di Benges Farm ya guys ya. Nah, ini masih hujan guys ya. Bakal patokannya di mana, Bang? Oke. Ada di Benges Farm sini. Kalian tinggal aja teleport ke ini guys ya, ke Benges Farm ya. Dan rift-nya ada di sana tuh. Tuh. Ya. Dekat jembatan ini tuh. Ya, dekat patokan ini guys ya. Ini ruins dan ada itu. Ya, jadi kalian tinggal ke sini ya. Dekat gak? Dekat banget kan? Dan kita langsung investigasikan ya. Yang map location ke-5, Benges Farm. Anjay, bisanya musim hujan teman-teman ya. Oke, teman kita langsung aja ke location yang ke-6. Oh, gua lupa guys ya. Gua lupa guys ya. Lupa dan gua bakal ngeklaim dulu guys ya. Kita klaim ya di Benges Farm ya. Lumayan ya, 20. Dan kita tinggal ke map yang ke-6. Map yang terakhir ya guys ya. Maksudnya bukan map terakhir. Location Benges ya. Location travel lognya guys ya. Yang di shelter teman-teman. Oke, teman-teman bahasa besi kita langsung aja lompat ke shelter ya teman-teman. Location terakhir di Benges ya. Yang ke-6. Akhirnya guys ya, kita udah sampai ke location ke-6 ya guys ya. Dari shelter. Shelter itu dimana bang? Nah ini di HT201 shelter. Nah di sini guys ya. Di sini lokasinya teman-teman, paling bawah Benges ya, di bawah Benges ya. Di bawah Benges itu ada di atas bukitnya. Kalau kalian langsung transmission dari sini guys ya tuh. Patokannya kan di sana kan. Dari sana tuh. Nah, kalian bakal naiknya dari sini tuh. Bukit yang ada di sini ya. Langsung aja kita
investigasikan location terakhir ya, keenam, anjay, shelter. Kita akhirnya terbuka shelternya dan kita langsung aja ke terminal dan kita bakal claim ya guys ya, lumayan Asperia. Oh, maksudnya Asperia nih, map bangers kita udah full. Ya. Dan kita langsung aja ke travel log-nya. Dan kita Asperia ya. Kita bakal ke Navia. Ya. Navia. Nah ini. Navia kita di Cetus Island. Pertama kita bakal ke Cetus Island ya guys ya. Cetus Island ya, kalau kalian udah tahu chapter 3 ya kalian udah pasti sampai sana. Oke. Lokasinya ada 1 2 3 4 ya. Berarti ada 4 ya. Berarti di map si Navia ini ada 4 titik pemandangan. Jadi lebih sedikit ya guys ya, daripada yang lain ya. Untuk Crown Wyvern bakal nanti kita bakal buat ya teman-teman. Buat guys, buat aja ke Bang semuanya, Bang. Anjay. Oke, kita langsung aja ke Navia. Navia ada di sini. Dan kita langsung aja ke Cetus Island. Tanpa basa-basi kita langsung ke lokasi sana. Oke, kita udah sampai di lokasi Navia, teman-teman ya. Navia. Nah, ini ada Cetus Island ya. Kalau kalian lihat di sini ada Navia, di Navia, di map Navia sini guys ya. Untuk location pertama kita langsung ke sini aja guys ya. Dekat Navia Batch ya, dan ada di sini ya, Small Stronghold ya. Nah, ini patokannya adalah tower yang ini guys ya, tower yang ini ya. Dan ada ruins situ. Dan ini Cetus Island ya. Oke, kita langsung claim aja lokasi yang pertama di Navia. Cetus Island. Cetus Island. Oke, kita langsung ke terminal dan kita bakal claim ya. Tap. Tap. Oke. Saatnya kita ke Renkeller Island ya guys. Nggak jauh-jauh juga dari Cetus Island. Tanpa basa-basi, gue langsung ke sana. Gas ke. Oke, kita udah sampai ke location keduanya teman-teman ya. Navia. Nah ini, kalau kalian lihat, nah lokasinya seperti ini guys ya. Ada deket, deket ini. Di deket, nggak jauh-jauh dari Omnium Tower Bangers ya. Kalau kalian udah nyampe situ ya. Dan nggak jauh-jauh, nah gue bakal ini ya. Nah ini, di daerah Navia. Misalkan kita tadi di sini guys ya, kita itu ada di sini ya. Yang pertama, langsung ke sini ya. Jalan ke sini, kalian bisa ke lewat terminal ya. Atau ke sini. Lokasinya ada di bukit-bukit putih ini teman-teman. Nah, yang ada itu kabelnya. Oke, langsung tanpa basa-basi kita ambil terminalnya. Renkeller Island terminal enggak. Nah, ini patokannya guys ya. Nah, oke. Oke, kita langsung claim dulu dan kita masuk ke location yang ketiga, teman-teman ya. Renkeller udah kita ambil ya. Dan kita bakal ke Seven Days Forest, teman-teman. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke sana guys ya. Yeah boy. Oke, kita udah sampai di lokasi ketiganya, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat teman-teman ya. Di sini lokasi dari forest tadi guys ya. Seven Day Forest. Nah, ini. Kalian lihat di sini aja nih, patokannya ada di sini, transmisi di Short Seven Days Forest ya. Itu ya guys ya, di bawah itu transmisinya teman-teman ya, di bawah sana ya guys ya. Nah, kita harus naik ke bukit ini teman-teman tuh. Ya, bukit ini patokannya tuh. Ya. Dekat jembatan yang ada yang ini, ada air terjunnya. Oke. Tanpa basa-basi kita bakal buka Seven Days Forest yang ketiga. Anjay. Terbuka juga. Oke, kita langsung claim dan kita bakal lihat ya guys ya. Nah, dapat lagi. Dan lokasi keempat ya dari Travel Log Navia Island, The Selga, teman-teman. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke sana aja ke location-nya biar cepet ya guys ya. Oke, kita nyampe ke posisi keempat location Navia Selga guys ya. Patokannya ada di mana? Anjay, dia nembak kah? Oke, patokannya ada di sini, teman-teman ya. Tuh. Ada di sini. Kalian ke sini aja ya. Kalian teleport ya. Langsung aja deket rumah ini ya. Teleportnya dari sini nih. Ada mobil nih. Ya, ada mobil. Dan ada rumah, nggak mobil guys ya. Nah. Nah, itu teleportnya. Dan kalian langsung ke sini. Oke. Location keempat. Kita buka. Anjay, ditembak mamanya lah. Woi. Wah, gila sih. Turun aja guys ya. Oke, teman-teman, kita bakal klaim dulu guys ya terminal dan kita bakal cek ya Asperia Selga. Kita klaim. Finally, kita udah ngebuka map dari si Navia Islands. Navia udah ya guys ya, Bangers udah ya guys ya. Dan ini belum ya guys ya, artifical ini belum ya. Asperia, dan kita coba bang ke Wyvern Snowfield. Anjay, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oh, kita bakal ke sana tanpa basa-basi kah? Oke, sekarang kita ada di map Crown, teman-teman. Nah, ini map yang ke
4 ya, dan kita bakal lihat dulu terminalnya. Nah ini guys ya, gue bakal ngasih tau kalian ya, di terminalnya Mapcron itu ada 1, 2, 3, 4 ya guys ya. Dan pertama kita bakal ke Miner's Camp, dan gue udah nyampe nih, gue udah nyampe di Miner's Camp. Nah ini tujuan pertama kita, itu ada di mana? Oke, ini Miner's Crown, kita udah di sini nih. Kalau kalian ke teleport ya, teleport ini transmisi, kalian tinggal turun aja ya. Teleport tuh ada di atas sana ya, di atas sana, dan kalian tinggal turun dan bakal nyampe di Miner's Camp ini. Dan kita bakal aktifin yang lokasi pertama dari Crown. Nah, gue kasih tau kalian, kalian bisa kesini, kalian harus level 30 ya. Kalau nggak, kalian bakal kena efek radiasi, teman-teman ya. Oke, efek radiasinya udah bakal ngurangin darah kalian. Oke, kita langsung aja ke terminal dan kita klaim dulu guys ya, Miner's Camp-nya. Anjay, lumayan. Dan habis itu kita ke parlemen. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke parlemen ya guys ya, ke lokasi 2 Crown Mines, teman-teman ya. Let's go. Oke guys, kita udah sampai ke lokasi kedua guys ya. Lokasi kedua dari Crown Mines ya, teman-teman ya. Nah, oke. Kalian tinggal teleport aja dari sini guys ya, dan kalian tinggal turun menuju ke kapal ini, teman-teman ya. Nah, ini map-nya besar ya guys ya, kalau kalian bisa lihat ya. Nah, kalian tinggal ke sini ya, tinggal ke sini yang ada tenda set Seaford Dock ya, dan dia berada di atas bukitnya. Ya, di bawah-bawah kan set drop-nya. Oke, kita investigasi aja ya. Location 2, teman-teman. The Lumina, oke. Okay. Anjay, terbuka, teman-teman. Langsung aja kita ke terminal ya, guys ya, dan kita bakal ke sini dan kita claim ya. The Lumina ya. Dan kita langsung aja. Tadi gue bilang ke parlemen ya. Sorry guys ya, tadi sorry, karena tadi error atau DC gue guys ya, jadi gue langsung ke Lumina aja ya, paling deket, karena Lumina tuh enak, deket. Oke, kita langsung ke map yang ketiga, teman-teman ya, tanpa basa-basi kita langsung aja ke map ketiga. Oke, kita langsung ke lokasi ketiga guys ya, karena deket banget lokasi ketiga ya, tadi ke lokasi kedua ya. Nah, di sini lokasi ketiga ya guys, location ketiga ya, ada di Crown's Mine ya, ada di ini ya, Laboratory Zone, deket ini juga ya. Tower Crown Mine, teman-teman. Nah, tadi kan kita kan di sini nih, ya. Di sini. Dan kita deket banget nih. Nah, kita langsung buka aja ke lokasi ketiga. Nah, ini ya, guys ya. Nah, itu towernya. Ini towernya ya, guys ya. Dan di bawah towernya, di sini tempatnya. Oke. Langsung kita bakal buka ya. Anjay, reset lab keempat kita kebuka, teman-teman ya. Oke, tinggal yang ke terakhir nih. Location di Crown Mine, teman-teman ya. Kita klaim dulu ya, guys ya. Lumina udah reset lab. Dan kita langsung ke parlemen aja. Tanpa basa-basi, guys ya. Let's go. Oke, lokasi 4 atau lokasi terakhir Crown Mines, teman-teman, di parlemen ya. Nah, ini. Ya. Ada di sini, teman-teman. Kalau kalian buka map-nya, guys ya, dekat ruins ya. Ruins D01, teman-teman. Dan ini kalian kalau udah kebuka tinggal teleport aja dari parlemen ini, guys ya. Dan kalian tinggal ke tempat ini ya, yang gua ada tandain ya. Nah, nih, di atas bukit ya. Intinya ruins-nya itu ada di bawah kita tuh, ya, di bawah. Nah, ini di atas ruins-nya guys, tuh. Tuh ruins-nya, nah ini. Nah ini lokasi guys, itu patokannya ya, oke? Nah, ini dianya, parlemen. Akhirnya kita melengkapi ya, melengkapi map yang ada di Crown Mines, teman-teman ya. Oke, next, di Asperia ada Warren's Northfield. Nah, di sini kita harus level 39 guys ya, dan ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini gue belum level 39, jadi kalau ke sana kita bakal kena efek radiasi. Dan sekarang itu kita cuma bisa mentok itu sampai ke level 33 guys ya, untuk hari ini guys ya. Nah, gue punya referensi untuk map selanjutnya ya guys ya. Jadi, kalian tonton aja dari abang YouTube Free MMO Station ya guys ya. Untuk map Warren ya, teman-teman. Oke? Okay? Let's go. Thank you.
Oke, gimana menurut kalian teman-teman? Informatif atau kayak gimana? Kalau kalian suka dengan konten gue, jangan lupa di like, subscribe, tinggalkan komentar kalian, aktifin juga loncengnya biar kalian dapat notif live dari gue maupun konten-konten menarik dari gue juga pastinya teman-teman. Dan jika kalian pengen tahu info update top, di subscribe pastinya. Dan jangan lupa bagi diri kalian berbagian orang lain. Gue Ligos, pamit undur diri, see you semuanya, and bye-bye.